Kalau Anda sedang punya persoalan yang anggap Anda kecewa, jangan larut dalam kekecewaan. Perangi perasaan yang tidak baik. Boleh jadi yang Anda anggap tidak suka, ada kebaikan di dalamnya. Yang Anda kejar-kejar, justru ada hal yang tidak baik di dalamnya. Kenapa? Karena Allah tahu masa depan Anda tidak bisa baca masa depan. Ini yang baik di masa depan Anda. Kalau sedang punya masalah, maka hal pertama yang dilakukan bukan mengeluh. Mohon petunjuk kepada Allah. Doa. Kalau sedang punya masalah, antum ada masalah. Di kampus anak ada masalah. Sekolah ada masalah. Di kantor ada masalah. Minta sama Allah, berdoa. Awas, ini adabnya, minta. Karena mustahil Allah turunkan persoalan kecuali ada solusi di dalamnya. Inna ma'al usri. Setiap kami turunkan satu kesulitan sebagai ujian untuk meningkatkan kualitas hidup, kami turunkan solusi yang termudah untuk mengatasinya. Hingga ada masalah yang tidak ada solusinya. Jadi kalau ada orang larut dalam kesulitan, bukan karena masalahnya, karena orangnya tidak ingin pernah mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya kembalikan. Jadi hal yang paling utama, kalau sedang diuji dengan masalah, minta petunjuk. Mohon pada Allah, minimal akan ada ketenangan dalam. Hei, orang beriman. Dalam keadaan suka ataupun duka, aku pasti akan perhatikanmu. Aku gak akan pernah meninggalkanmu. Tanamkan pada dirimu, kalau punya kesulitan sekarang, jangan kau banyak keluhkan. Bukankah dulu pun kau punya banyak kesulitan dan aku telah tuntaskan? Maka apakah 1000 kesulitan yang dulu yang telah aku selesaikan berikan solusi akan dikalahkan dengan satu persoalan ini saja? Tidakkah kau mengingat persoalan-persoalan di masa lalu? Yang saat kau lahir, aku datangkan orang tua untuk merawatmu. Aku berikan rezeki untuk membuat engkau tenteram. Maka dari 1000 persoalan yang telah aku selesaikan terdahulu, aku berikan solusi. Apakah tidak engkau ingat untuk memberikan kekuatan pada dirimu? Hei, dulu pun pernah diselesaikan. Maka yang ini pun pasti akan dituntaskan. Kalau sudah tawakal, dunia gak akan ngaruh. Gak akan ngaruh. Karena sifat kepercayaannya pada Allah itu tinggi. Ada masalah besar. Ini kan Allah sudah tetapkan. Gak mungkin saya diuji kalau saya gak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Beres. Masalah kecil gak akan terasa. Inna ma'al usri yusra. Yang sulit aja ada solusinya. Apalagi yang kecil pasti hilang. Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita, membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Zikir itu manfaatnya kalau benar hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Enggak ada pilihan ketiga, enggak usah maksa. Allah tidak pernah tinggalkan Anda. Mungkin ini ujian untuk membuat Anda lebih hebat lagi di masa depan. Kalau Anda tidak tahan bantingan yang sekarang, bagaimana Anda bisa mengatasi pelintiran yang akan datang? Karena dalam kehidupan bukan cuma dibanting. Anda mungkin mengalami penyingkiran, penyumpuran, lipatan, guntingan, bantingan, macam-macam. Jikalau satu gaya belum bisa Anda atasi, bagaimana Anda bisa berharap mendapatkan turunan yang lainnya? Selalu ingat bahwa jika hidup Anda ingin tampil gaya, Anda harus merasakan tekanan dalam kehidupan. Karena F selalu berbanding lurus dengan B, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Orang yang ingin tampil gaya dalam kehidupan, maka dia mesti siap menghadapi tantangan-tantangan hidup yang diatasi. Kalau kamu sedang capek, kamu sedang ada musibah, kamu sedang lelah, sabar. Nanti kalau sudah pulang, semuanya akan hilang. Memang dunia itu tempat capek, karena memang tempat beramal. Sholat di dunia, kerja di dunia, puasa di dunia, baca Quran di dunia. Kenapa kita kerjakan? Supaya cari bekal untuk pulang ke akhirat. Nanti kata Allah kalau sudah pulang, semuanya akan hilang. Ini tenang aja teman-teman. Capek cuma sebentar. Capek cuma sebentar. Olah, gak apa-apa. Namanya juga dunia. Dunia itu memang tempat capek. Kalau gak mau capek, ya pulang.